Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel alurmu. Semoga para pendengar alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grand Master bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta Bintang 1 sampai 5. Saat kedua ibu muda ini melamun, mereka kini tidak sadar jika Sier dan Yer sudah tidak ada di tempatnya. Sier dan Her kini berjalan dengan cepat, walau begitu, mereka terlihat sangat lucu saat berjalan. Sier terlihat tertawa girang saat ia berjalan ke arah pintu keluar kediaman milik Bayan. Sementara YR berjalan sambil menjulurkan tangannya Seolah-olah ingin memeluk seseorang Yaps Mereka keluar karena merasakan kehadiran ayah mereka Lebih tepatnya YR merasakan darah ayahnya Dan CR si merasakan energi ayahnya Seandainya mereka bisa berlari Mungkin keduanya berlomba-lomba lebih cepat menuju ayah mereka Saat ini CR si terlambat selangkah dari kakaknya YR Karena tak ingin kalah ia langsung menarik rambut kakaknya yang terurai. Bro, melihat kakaknya jatuh, CR si e. tertawa sambil bertepuk tangan. Setelah bertepuk tangan, ia kembali berjalan. Namun dengan cepat YR menarik tangan CR si e. yang akan melewatinya hingga keduanya kini berjalan merangkak. Terlihat kedua saling tarik-menarik hingga terdengar suara teriakan panik. CR, si e. YR. Walau begitu, Sier dan Yer tetap berjalan merangkak hingga sampai pintu masuk. Tep-tep, Bayan yang akan masuk langsung melihat kedua putra putrinya yang kini terus saling tarik siapa yang lebih cepat keluar. Ho ho ho, lihat kelakuan putra putri ayah, ucap Bayan. Dengan cepat Bayan mengangkat Yer menggunakan tangan kanan dan Sier menggunakan tangan kirinya. Kalian terlihat sangat akur, ucap Bayan tersenyum. Sementara Siar kini tertawa bahagia saat melihat ayahnya, apalagi ia nyaman saat digendong, dengan cepat Siair berteriak tak jelas, seolah ia mengungkapkan perasaannya yang senang. Untuk er ia kini menunjuk-nunjuk pipi kanan ayahnya, walau ia tidak tersenyum. Terlihat jika ia juga sangatlah bahagia. Tep-tep, tak lama terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Saatmu Siar ingin berteriak, ia kini terdiam saat melihat Bayan telah menggendong Si R dan Ye Kakak Bayan, ucapmu si Er dan Chu Jia malu-malu. Bayan langsung melirik ke arah istrinya sekilas. Heng, apa yang kalian lakukan selama ini? Mengapa menjaga kedua jagoan kecilku saja tidak bisa? Dengus Bayan pura-pura marah. Seketika si Er dan Chu Jia menundukkan kepala mereka. Keheningan terjadi selama beberapa detik. Wawa, terikan disertai tawa Sier langsung memecahkan keheningan. Bayan tentu melihat putrinya yang kini bahagia, saat melihat kedua ibunya takut kepada ayahnya. Anak nakal, ucap bayan langsung mencubit pipi kiri putrinya. Wajah Sier langsung cemberut saat dicubit, tak lama ia mengembungkan pipinya dengan mata berkaca-kaca. Uh, uh putri ayah yang imut, apa Sier mau ayah ajak pergi main? ucap bayan dengan cepat mencoba menghibur putrinya dengan cepat si R. merubah wajahnya kini ia tertawa bahagia saat akan diajak main-main si R. juga terlihat melirik ke arah YR dengan senyum mengejek YR yang iri langsung mencubit-cubit pipi ayahnya bayan yang sadar langsung mengatakan hal yang sama kepada putranya setelah itu bayan melirik ke arah istrinya si R. JR aku akan membawa CR si dan YR ke dunia luar, apakah kalian mau ikut? Tanya Bayan tersenyum hangat. Mu air si dan Cujia Jia langsung mengangkat kepala mereka disertai senyum bahagia. Aku mau kakak, ucap Mu si dengan nada semangat. Cujia Jia hanya mengangguk-angguk. Baiklah jika begitu, ayo kita jalan-jalan, ajak Bayan sambil menggerakkan matanya. Sebuah energi langsung keluar lalu merobek ruang. Crash! Lubang hitam langsung tercipta. Ayo, ajak bayi-an. Xiaer dan Cujia langsung bergegas masuk lubang hitam. Wus-wus, tep-tep, bayi An bersama istri dan kedua putra-putrinya langsung muncul tepat di sebuah kota. Kota tersebut bernama Kota Sumberdaya. Kota Sumberdaya adalah kota terbesar di dunia Junlong. Kota Sumberdaya juga dipadati oleh ratusan paviliun dan toko sumber daya lainnya. Di Kota Sumberdaya, ada tiga paviliun yang terbesar, salah satunya Paviliun Semesta. Untuk dua lainnya adalah Paviliun Phoenix Perak dan Paviliun Serigala Angin. Ketiga paviliun ini mempunyai banyak cabang di seluruh alam semesta inti dan pusatnya ada di Kota Sumberdaya. Tep tep, Kakak Apakah kita akan ke pusat toko lebih dulu?" tanya Musi dengan mata berbinar-binar. "Mendengar itu, Bayan hanya bisa menghela nafas. Ia tentu paham maksud pertanyaan istrinya. Baiklah, belanja sesuka hati kalian. Sementara aku akan membawa kedua putra-putriku jalan-jalan mengelilingi kota," ucap Bayan. Musi dan Cujia langsung cemberut karena mereka tidak ingin terpisah, sehingga mereka memasang wajah memelas. Agar Baian mau mengikuti mereka berbelanja. "Iya, iya, aku akan ikut," ucap Baian dengan nada berat. Wajah kedua istri Baian kembali bersinar. Mereka langsung menuju pusat Indomaret yang dipenuhi oleh barang-barang khusus wanita. Sementara Baian hanya mengikuti saja dari belakang, Baian terlihat seperti seorang pelayan karena ia membawa CR dan YR. Kini tatapan semua laki-laki maupun perempuan menatap ke arah Musiair dan Cujia. Ada yang menatap kagum karena bisa melihat bidadari, ada yang iri, ada juga yang dipenuhi nafsu. Musiair dan Cujia sadar, tapi mereka tetap mengabaikannya. Mereka yakin suami mereka bisa mengurus orang-orang yang berniat tidak baik. Untuk bayan, ia acuh karena lebih fokus menghibur kedua putra-putrinya, dengan menjelaskan berbagai hal yang mereka lihat di sekelilingnya Tep-tep, hei, Nona, ikutlah bersama Tuan Muda Karena ia ingin Anda menemaninya untuk makan di warteg Phoenix Emas Langkah si air dan cujia terhenti Saat empat orang pria berpakaian pengawal menghadang mereka Pergilah, jika tidak kau akan menyesal telah hidup di dunia ini ucap si air dengan nada dingin bercampur kesal karena kesenangannya diganggu sekilas air juga memandang ke arah bayan yang lebih asik bersama Sir ER dan Yer. Sementara keempat pengawal yang menghentikan langkah Musyar dan Chujia kini memasang wajah gelap. Menurut mereka, baru kali ini ada orang yang berani menolak tuan muda mereka. Di kota Sumberdaya, tidak ada yang berani menolak tuan muda mereka. Bahkan putri dari pemilik paviliun Semesta yaitu Jia Liling tidak bisa berbuat apa-apa. Saat tuan muda mereka menginginkannya Saat salah satu dari keempat orang ini ingin mengancam Musiair dan cujia Terdengar sebuah suara lebih dulu Apa yang kalian lakukan? Bukan begini caranya mengajak seorang dewi Tep-tep, -tap, suara tersebut muncul dari seorang pemuda yang cukup tampan Ia dengan santai melangkah melewati keempat pengawalnya Tuh, tuan muda sapa keempat pengawal yang menghadang musia air dan Cujia. Tapi pemuda tersebut sama sekali tidak melirik ke arah mereka, karena tatapannya kini mengarah ke dua wanita yang membuatnya terpikat. Walaupun pemuda tersebut terlihat tenang dan sopan, namun musia air dan Cujia tahu jika pemuda di depannya ini sangat bejat, disertai tatapannya sangat mesum. Ehem, Nona, apakah saya perlu menemani Anda berbelanja? tanya pemuda tersebut, ia terlihat mencoba menarik minat kedua wanita ini dengan ketampanannya. Orang-orang khusus wanita yang mendengar itu langsung iri saat melihat tuan muda dari Paviliun Phoenix Perak ingin menemani mereka. Para wanita kota semesta yang tahu kelakuan tuan muda tersebut tidak mempermasalahkannya kelakuannya, bahkan mereka berlomba-lomba untuk menarik minat tuan muda Paviliun Phoenix Perak yang ketampanannya sudah terkenal ke seluruh alam semesta inti kedua. Bukan hanya tampan, ia juga dibilang cukup jenius, tingkat kultivasinya kini berada di tingkat Dewa Immortal Bintang 3 Menengah, dan sedikit lagi akan menembus Dewa Immortal Bintang 3 Akhir. Huang Sen juga berlatih di Sekte Besar Pedang Dewa, Sekte kedua terkuat di alam semesta inti kedua. Sekte Pedang Dewa berada di puncak gunung yang ada dalam kawasan daratan pusat, bersebelahan langsung dengan kota sumber daya yang ada di daratan pusat juga. Saat Huang Sen menjulurkan tangannya dan ingin mengelus tangan Mu Xiaer, terdengar teriakan bayi, wawa, wa. wajah bayi Xia Xie kini terlihat sangat imut saat marah, ia seolah mengerti jika ibunya diganggu sehingga berteriak sambil menunjuk ke arah Huang Sen. Wajah Huang Sen seketika berubah karena kesempatan yang ia inginkan diganggu saat Huang Sen menatap ke arah sang bayi perempuan. Wajah Huang Sen langsung berubah, kini ia tersenyum lembut. "Apakah dia keponakan atau adik atau putrimu?" tanya Huang Sen, menunjuk ke arah bayi yang kini menggendong si Er. "Tapi jawaban yang Huang Sen dapat sungguh membuat para wanita heboh. Pergilah." Jika tidak kau akan menyesal telah mengusik orang yang tak pantas kau usik, ucap Mu merasa sedikit iba dan jijik di saat bersamaan. Huang Sen yang cukup pintar mengerutkan keningnya karena tentunya wanita secantikmu, siair dan Chu Jia pasti memiliki pengawal dan saat ini ia tidak melihat siapa-siapa di sisinya selain Bayan dan dua bayi. Huang Sen langsung mengedarkan kesadarannya, tatapan Huang Sen juga mengarah ke Bai'an. Karena sampai saat ini ia tidak bisa melihat wajah dan tingkat kultivasi Bayian, tapi menurut Huang Sen, Bayian ini adalah laki-laki parubaya. Terlihat dari jubah yang ia kenakan agak kuno. Setelah cukup lama mencari sesuatu yang tidak mencurigakan, Huang Sen kembali mengeluarkan senyum, tapi senyumnya agak berbeda dari sebelumnya yang agak sopan. Ikut atau kau akan menyesal. Ucap Huang Sen kini sambil melirik ke arah kedua bayi tersebut, isyarat ancaman jika ia menolak maka kedua bayi itu akan mati. Wah wow, wow, Blues, blus. Bai Xia Xie kembali berteriak kini dipenuhi amarah, auranya juga keluar. Aura yang keluar dari tubuh Bai Xia Xie adalah aura jiwa yang langsung menekan jiwa Huang Sen. Jiwa Huang Sen seketika terguncang sesaat, tapi tatapannya tidak mengarah ke Bai Xia Xie, melainkan ke segala arah. Siapa? Siapa yang berani bermain belakang? Teriak Huang Chen disertai auranya Dewa Immortal Bintang Tiga langsung keluar. Cepat keluar, jika tidak, tatapan Huang Sen mengarah ke Mu Air er dan Chu Jia, karena menurutnya orang yang mencoba menekan jiwanya tadi adalah bawahan kedua wanita di depannya. Jika tidak aku akan memperkosa kedua wanita ini di sini. Teriak Huang Sen kini mulai tak terkendali. Orang-orang yang melihat kemarahan Huang Sen langsung berlarian karena tak ingin ikut terlibat. Hingga saat ini, hanya Huang Sen, keempat pengawalnya, Musiaer, Jia, Cujia, Bayan, dan kedua putra-putrinya yang tersisa. Bayan yang dari tadi diam saja kini mengerutkan keningnya. "Coba katakan sekali lagi apa yang kau ucapkan barusan." "Ucap Bayan langsung menatap ke arah Huang Sen dengan dingin. Tubuh Huang Sen seketika bergetar hebat. Ia merasa seolah ditatap oleh hewan buas yang haus akan darah. Instingnya juga mengatakan, 'Jika ia berani mengulangi ucapannya, maka ia bisa mati dalam sekejap.' Tapi Huang Sen langsung menepis semua itu. Huang Sen yakin tidak ada yang berani menyentuhnya di kota sumber daya ini." Bahkan hanya satu atau dua orang yang bisa melawan pavilion Phoenix Perak di dunia Junlong. Oh, kau hanya seorang pelayan berani sekali lancang, ucap Huang Sen menatap ke arah Bai An. Setelah itu tatapannya mengarah ke empat pengawalnya. Bunuh pria ini dan tangkap kedua bayi ini, aku yakin kedua bayi ini akan mahal jika dijual di pasar budak, ucap Huang Sen dengan nada dingin. Keempat pengawal Huang Sen langsung menghilang, mereka muncul di depan Bai An. Saat salah satu dari mereka mengayunkan pedangnya ke arah Bai An. Treng, bam, sebuah siluet muncul menangkis pedang tersebut, lalu menendang pengawal yang menyerang Bai An. "Heng, sungguh memalukan," dengus sebuah suara pemuda dengan nada dingin. "Mungkin ini waktu yang tepat untuk menghajarmu lebih dulu." Daripada menunggu sebuah turnamen antar sekte di seluruh alam semesta, sambung pemuda yang tak lain adalah Jiulong. Tatapan Jiulong kini disertai aura membunuh yang pekat mengarah ke Huang Sen. Sama halnya dengan Huang Sen, walau ia sempat terkejut, tapi kini ia menatap Jiulong dengan tatapan dendam, serta niat membunuh yang menggebu-gebu. Darah naga dan darah Phoenix jika bertemu akan selalu ingin menjadi nomor satu, dan Huang Sen saat pertama kali bertemu dengan Jiulong, ia dihajar oleh Jiulong. Tapi Huang Sen berhasil membalasnya dengan banyak rencana licik, termasuk mengadu domba guru Jiulong yang bukan dari sekte pedang sejati. Jiulong juga dihukum saat ia kembali dari pertemuannya dengan Bai An dan yang lainnya. Awalnya Jiulong ingin melawan tapi karena memikirkan ucapan bai An dan memikirkan keselamatan Long Yuan, ia hanya mengalah saat diberikan hukuman kurungan. Kebetulan tempat Jiulong dihukum ada di hutan darah yang ada di dunia Junlong. Saat ini hari terakhir Jiulong dihukum, jadi ia langsung ke sini untuk mencari Huang Shen dan menghajarnya sampai ia puas. Tidak ada yang tahu jika Jiulong telah mencapai tingkat Dewa Raja Semesta Bintang Satu awal. Orang-orang hanya melihat ia masih berada di Dewa Immortal Bintang Empat Awal. Jiulong, mau apa kau ke sini? Pergilah sebelum kau menyesal karena berani mengusik di kota sumber daya, ucap Huang Sen dengan nada dingin. Walau begitu, jauh di dalam hatinya, Huang Sen kini sedang ketakutan, tentu saja Huang Sen takut melawan Jiulong. Saat mengingat terakhir kali ia dihajar tanpa bisa melawan, Tubuh Huang Sen langsung merinding. "Oh, kau tetap saja sombong. apa kau tidak puas dengan perlakuanku terakhir kali?" ucap Jiulong kini tersenyum lebar. "Jika kau tidak puas, maka aku akan membuatmu puas. Kebetulan juga otot-ototku kini terasa kaku." "Krek krek." Setelah meregangkan ototnya, Jiulong langsung menghilang dari tempatnya. Ji Jiulong muncul tepat di depan Huang Sen. Karena perbedaan tingkat kekuatan, kini membuat Huang Sen membelalakan matanya. Kah, kau, apa yang kau lakukan Jiulong? Teriak Huang Sen langsung mengayunkan tinjunya secara refleks saat melihat Jiulong mengayunkan tinjunya disertai sedikit energi. Bam, duar, tubuh Huang Sen langsung terlempar dan berhenti saat menabrak tembok Alfamart yang terlihat kokoh. Hoek-hoek, uhuk-uhuk, Huang Sen langsung memuntahkan seteguk darah. Kini Huang Sen bangun sambil menatap ke arah Jiulong semakin benci dan dendam. "Kau yang menginginkan ini Jiulong!" teriak Huang Sen. Huang Sen langsung mengeluarkan pedang yang memiliki aura menindas. "Pedang artefak setengah dewa," ucap Jiulong terkejut. Sebuah senyum sombong dan sinis langsung Huang Sen perlihatkan saat melihat wajah Jiulong yang terkejut. Setelah itu tatapannya mengarah ke keempat bawahannya. Apa yang kalian lakukan? Cepat tangkap dua wanita ini dan bunuh pria tidak berguna itu, teriak Huang Sen memaki bawahannya. Jiulong yang mendengar itu langsung tertawa. Hahaha, bahkan jika kau menyuruh seluruh orang yang ada di alam semesta ini menangkapnya, kau tetap hanya bisa bermimpi. Bahkan setelah kau mengatakan itu, Mimpi buruk akan selalu mendatangimu hingga kau memilih mati, ucap Jiulong tertawa terbahak-bahak. Jiulong tentu tahu siapa orang yang Huang Sen ingin tangkap, bahkan orang tersebutlah yang memindahkannya dalam sekejap hingga bisa muncul di kota sumber daya. Jika saja Bayan tidak memikirkan kedua putra-putrinya, mungkin ia sudah meledakkan tubuh Huang Sen beserta pengawalnya. Tapi karena bai An memikirkan CR si dan Yr lah, sehingga ia tidak ingin turun tangan. Ia takut jika kedua anaknya akan haus darah atau mengikuti caranya dalam membunuh. Di usia kedua anaknya saat ini yang selalu mengikuti tingkahnya, ia tentu takut hal itu terjadi saat ia berusia lima tahun atau saat bisa berlari maupun sudah mempelajari beberapa teknik bertarung. Saat keempat pengawal Huang Sen akan bergerak. Beberapa aura langsung mendekat. Wus-wus, tep-tep, -tap. hentikan Huang Sen. Dari dulu kau tidak pernah berubah sehingga membuatku jijik jika melihatmu, ucap sebuah suara lembut namun dingin. Huang Sen semakin memasang wajah jelek saat melihat siapa yang datang. Niatnya ingin bersenang-senang kini telah sirna. Linger, apa kau lakukan di sini? Tanya Huang Sen dengan nada lembut disertai senyum paksaan. Dahi Jialiling seketika berkerut, "Cui, seandainya bukan karena ulahmu ini, aku tak akan pernah mau ke sini," ucap Jialiling dengan nada jijik. Jialiling ke sini karena dipaksa oleh ayahnya untuk menjemput pemuda mesum ini, dan saat ia sampai di sini, ia melihat kawasan timur kota Sumber Daya sudah kacau. "Kau dipanggil oleh ayahmu," ucap Jialiling kembali saat mengatakan hal itu. Tatapan Jia Liling mengarah ke Xia'er dan Chujia. Jia Liling seketika terpana saat melihat dua wanita yang sangat cantik. Beberapa saat ia kembali melirik ke arah Baian. Saat melihat Baian, Jia Liling merasa familiar karena ia pernah melihat tudung yang Baian kenakan. Ia juga ingat saat pertama kali bertemu Baian, ia tidak bisa melihat wajah Baian. "Apakah?" gumam Jia Liling tapi ia langsung menggelengkan kepalanya, karena menurutnya an masih belum sampai di sini. Lalu pandangan Jia Li Ling terakhir mengarah ke Jiulong. Jiulong kembalilah, walau sekte melindungimu, aku takut saat di kota ini, kau tidak akan bisa keluar dengan tubuh utuh, ucap Jia Li Ling. Jika kau ingin menghajar bajingan ini, tunggulah satu tahun lagi. Sambung Jia Li Ling menunjuk ke arah Huang Sen yang kini memasang wajah gelap saat dirinya dipanggil bajingan oleh Jia Li Ling. Apa yang kau ucapkan Linger? Dan siapa yang kau panggil bajingan Hah? Dengus Huang Sen kini mulai menunjukkan sifat aslinya. Jangan panggil aku seperti itu, aku tidak sudi, ucap Jia Li Ling, setelah itu ia langsung berniat pergi. Jangan mengira karena kau calon istriku kau bisa seenaknya, ucap Huang Sen langsung muncul di depan Jia Liling. Jangan halangi jalanku, jika tidak, aku tak akan segan-segan menghancurkan wajahmu, Jia Liling kini mulai ikut emosi saat ia tak dibiarkan lewat. Mendengar itu, Huang Sen tersenyum licik. Hehehe, setelah aku menikmati tubuhmu dan dua wanita itu, maka aku akan membiarkanmu pergi, kekeh Huang Sen. Bayan yang mendengar itu langsung bergumam, "Ho, menarik! Datang lagi lima tikus kecil!" Bayan melirik ke arah di mana lima orang yang kini muncul di belakang Huang Sen. "Wus, tep-tep, Salam, Tuan Muda," ucap salah satu dari lima orang yang baru muncul. Jia liling yang melihat itu langsung berteriak, "Ketua Huang Bei, apa yang kau rencanakan lagi?" Ji Liling yang tahu sifat tetua keenam Paviliun Phoenix Perak ini langsung curiga. Hehehe, tuan muda menjanjikan kami untuk menikmati tubuh dua wanita itu setelah tuan muda menikmatinya, kekeh tetua Huang Bei. Benar, tapi sebelum itu, kami harus melumpuhkan anak ini dan pria itu, sambung Huang Tong menunjuk ke arah Jiulong dan Bai'an. Jiulong yang ditargetkan langsung mengeluarkan pedang pemberian bayi dulu sebelum ia pergi. Jiulong tentu tahu tingkat kekuatan lima tetua pavilion phoenix perak ini. Rata-rata tingkat kultivasi mereka berada pada dewa raja semesta, dan yang terkuat adalah Huang Bei. Ia berada pada tingkat dewa raja semesta bintang tiga akhir. Saat melihat Jiulong mengeluarkan pedang artefak tingkat setengah dewa. Tatapan serakah langsung terlihat di mata kelima tetua pavilion Phoenix Perak dan Huang Sen. Pedang itu milikku, teriak Huang Sen. Namun Huang Bei langsung berteriak. Itu milikku Tuan Muda, jika kau masih menginginkannya maka aku akan melaporkan perbuatanmu ini, ancam Huang Bei. Huang Sen memasang wajah jelek. Huf, kenapa aku terlibat masalah tikus-tikus serakah ini, ucap Bai An mulai bosan. Kata-kata Bayan terdengar jelas di telinga semua orang, sehingga tatapan mereka langsung mengarah ke Bayan. Budak sepertimu lebih, bom, kepala salah satu tetua pavilion Phoenix Perak yang ingin mengatai Bayan langsung hancur. Bayan kini melangkah dengan santai, ia masih menggendong CR dan YR yang kini terlihat bersemangat saat melihat ayah mereka membunuh orang-orang yang ingin mengganggu ibu mereka. Melihat orang-orang di depannya kini terdiam dengan mulut terbuka lebar, Bai An kembali menatap ke arah Huang Tong, seketika sebuah sinar transparan melesat dari mata Bai An. Bom! Saat melihat Huang Tong mati, semua orang kembali tersadar. "I, iblis kau pasti iblis!" teriak Huang Bei menunjuk-nunjuk Bai An. Huang Bei juga perlahan mundur saat Bai An terus melangkah ke arahnya. "Iblis!" Aku iblis, ucap Bayan dengan nada datar. Tentu kau bisa memanggilku sesuka hatimu, karena kau juga toh akan mati, dengus Bayan. Bom, tubuh Huang Bei langsung meledak. Bom bom, para tetua dan pengawal Huang Sen yang mencoba melarikan diri juga langsung mati, dengan kepala meledak. Kini langkah Bai An berhenti tepat di depan Huang Sen yang kini merangkak. Huang Sen kini ketakutan setengah mati, bahkan ia sampai mengompol saking takutnya. Ah, apa yang ingin kau lakukan? Teriak Huang Sen memberanikan diri ke arah Bai An. Bai An mengerutkan keningnya. Kau tanya apa yang aku lakukan? Tanya Bai An kembali. Hehehe, tentu saja membuat kau sadar akan posisimu. Hem aku juga akan membuat kau menderita tentunya. Kekeh Bai An kini memperlihatkan wajahnya. Betapa terkejutnya Huang Sen saat melihat wajah Bai An. Ia kini tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali karena ia tentu mengenal sosok Bai An yang terkenal di seluruh alam semesta. Huang Sen langsung mengingat ucapan Jiulong beberapa saat lalu, ia kini mulai menyesal telah mengganggu orang yang tidak seharusnya ia usik. Huang Sen yakin akan mati karena ia tahu Bai An tidak takut sama pavilion Phoenix Perak. Sama penguasa semesta inti saja ia tidak takut, apalagi kepada pavilion Phoenix Perak yang dua tingkat di bawah penguasa semesta inti. Bayan saat ini ingin memasukkan Huang Sen ke dunia jiwa untuk menyiksanya. Tapi sebuah teriakan lucu terdengar. Wah wah, Bai Xia Xie kini menggerak-gerakkan tangannya naik turun, ia kini tersenyum melihat ke arahnya seolah telah memberikan rencana untuk menyiksa Huang Sen. Dan entah karena hubungan darah atau hubungan energi jiwa, Bai An seolah mengerti ucapan putri kecilnya ini. Seketika Bai An tersenyum menyeringai, wajahnya kini terlihat menyeramkan bagi Huang Sen, bahkan bagi Jiulong dan istrinya. Dengan cepat Bai An memutar otaknya untuk melihat ingatan pengetahuan yang diberikan Ling Dong. Saat melihat jika ada cara untuk menghilangkan ingatan orang bayan langsung memegang kepala Huang Sen tanpa bisa melawan atau menghindari tangan bayan ah, ah, seketika Huang Sen berteriak kesakitan selama beberapa detik melihat Huang Sen kini pingsan bayan dengan cepat membuat segel kutukan kutukan jika Huang Sen membayangkan hal mesum maka jiwanya akan menderita yang tidak bisa diobati tangan bayan hanya menembakkan sinar energi jiwanya tepat ke seluruh tubuh Huang Sen. Setelah itu Bai An kini melirik ke arah istri dan muridnya dengan senyum puas. Bai An tersenyum karena kini mendapat cara menyiksa orang, dan ini juga berkat putri kecilnya. Wah wow, wah, wow. Bai Sia Sia juga terlihat tertawa lucu, tak lupa ia juga melirik ke arah kakaknya dengan bangga, karena ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Bai Cuye hanya diam saja dengan wajah datarnya, walau begitu, Baian tahu jika putra kecilnya ini sedang kesal. Hanya Baianlah yang dapat merasakannya melalui darahnya. Sementara Musyair dan Cujia hanya bisa tersenyum masam, dengan tubuh sedikit merinding saat melihat senyum suami dan putrinya. Kakak Baian, jangan ajarkan Syair si melakukan hal yang seperti tadi, ucap Musyair si kini memasang wajah cemberut. Musyair tentu takut putrinya akan mengikuti jejak ayahnya yang suka membunuh dengan kejam. Musyair ingin putrinya lemah lembut karena ia selalu memimpikannya putrinya seperti itu. Walau Musyair tahu itu hanya angan-angan karena saat ini ia sudah melihat kelakuan putrinya yang nakal selama berada di dunia jiwa. Tapi Musyair selalu berjuang agar putrinya memiliki kelakuan layaknya wanita pada umumnya. Bayan yang mendengar itu langsung mengangguk. Tentu saja si Er ayah tidak akan seperti itu, benarkan? Ucap Bayan sambil mencium pipi putrinya. Wow, seolah mengerti ucapan ayahnya, dengan bangga si Er berteriak. Musia Er yang mendengar itu mengira jika putrinya akan patuh karena ucapan ayahnya tadi langsung tersenyum bahagia. Dengan cepat ia mengulurkan tangannya untuk meminta putrinya ke pelukannya. Bayan tentu memberikan CR. An juga memberikan ER kecujia Jia. Setelah itu bai An melirik ke arah Jiulong. Hem, cukup lama tidak bertemu. Kau kini telah meningkat cukup banyak. Ucap bai An mengangguk ringan. Jiulong langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hehehe, ini juga berkat bimbingan guru dan sumber daya pemberian guru Duan. Jawab Jiulong tertawa kecil. Setelah menjawab ucapan gurunya, Jiulong melirik ke arah Huang Sen, yakini penasaran apa yang gurunya telah lakukan kepada tuan muda Pavilion Phoenix perak ini. "Guru, jika Jiwer boleh tahu, apa yang telah guru lakukan kepadanya dan kenapa guru tidak membunuhnya saja langsung?" tanya Jiulong penasaran. Mendengar pertanyaan Jiulong, Er dan Chujia ikut mengangguk karena rasa ingin tahu mereka sama dengan Jiulong. Niat mereka ingin bertanya seperti Jiulong, tapi saat ini niat bertanya mereka telah disampaikan oleh Jiulong. Hem, aku hanya menghapus ingatani tentang pertemuan kita hari ini dan memanipulasi sedikit ingatannya. Aku juga hanya memasang sedikit segel kutukan kecil untuk bermain-main, jawab Bai tersenyum kecil. Mendengar itu, secara serempak ketiganya bergumam. Segel kutukan kecil apanya? Aku yakin jika orang ini akan menderita sehingga lebih memilih untuk mati. Walau tidak bisa membaca pikiran mereka, Bai tentu dapat menebak pikiran istri dan muridnya ini. Hmm, sebentar lagi akan ada orang dari Paviliun Phoenix Perak datang, jadi kita lebih baik pergi ke rumah makan untuk istirahat sejenak, kita juga harus menghindari orang-orang ini, karena aku ingin melihat kepanikan mereka saat mendengar teriakan anak ini nanti, ucap Bai An menyadarkan istri dan muridnya. Istri dan muridnya langsung mengangguk, lalu mereka langsung pergi dengan Jiulom yang memimpin jalan menuju warteg yang menurutnya enak dan cocok untuk menonton pertunjukan. Wus, tep tep. Tak lama setelah kepergian Bai An dan yang lainnya, kini muncul beberapa orang dengan aura yang cukup kuat. Jumlah mereka ada delapan dan yang paling kuat kini menatap ke arah Huang Sen. Hem, tidak ada luka, dan energinya masih penuh, tapi kenapa anak ini pingsan di tengah jalan, ucap pria yang terlihat berumur empat puluh tahunan. Ini aneh, mengapa bisa seorang dewa immortal bisa pingsan, gumam pria yang terlihat berumur empat puluh tahun atau Huang San. Setelah melihat Huang Sen, tatapannya kini mengarah ke segala arah, ia juga melihat tidak bekas pertarungan maupun tidak mencium bau darah. Tetua Agung, tuan muda Sen mungkin saja mabuk sehingga ia pingsan, ucap pria paruh baya langsung mengeluarkan pendapatnya. Pria paruh baya ini bernama Huang Dan, ia menjabat sebagai tetua inti kedua dan seorang penjilat sejati. Huang Dan juga telah melihat semua yang ada di tempat ini, namun tidak ada kejadian aneh bawa dia ke warteg cabang terdekat, tetua inti ke sembilan. Aku akan melihat kondisi di sini dulu, karena aku tidak dapat merasakan di mana pengawal anak ini. Terlebih aku mendapat informasi jika tetua inti enam datang bersama tetua besar yang menjadi bawahannya. Tanpa menunggu jawaban dari tetua inti ke sembilan, ia bersama enam lainnya saling melirik seketika mereka menyebar. Wus-wus. Ketua Agung atau biasa dipanggil Huang San kini mendarat tepat di bangunan, tempat tubuh Huang Sen terbentur. Huang San kesini karena mencium bau Huang Sen pernah kesini. Aneh, apa mungkin anak itu kesini untuk melihat tembok lalu pergi? Gumam Huang San, cukup lama Huang San apa yang aneh, namun ia masih tidak dapat menemukan keanehan. Wus, tep-tep, Huang San kini sampai di tempat ia mendarat saat pertama kali datang. Ia melihat keenam tetua inti berdiri menunggu dirinya. Apa kalian menemukan sesuatu yang mencurigakan? Tanya Huang San. Lima tetua inti Paviliun Phoenix Perak menggelengkan kepala, sementara satu dari mereka mengangguk. Aku mencium bau aura nona Jia Liling di sana, Menurutku dialah yang telah membuat tuan muda pingsan, ucap Huang dan sambil menunjuk ke arah gerbang masuk utara. Tapi aku heran, tidak mungkin tuan muda dihajar sampai pingsan, walau kekuatan tuan muda sedikit lebih lemah dari Nona Jia Liling, karena semua tahu jika tuan muda mempunyai tubuh yang kuat dan sebuah pedang artefak setengah dewa, sambung Huang dan kini memegang dagunya. Huang San membenarkan ucapan Huang dan karena Huang Dan yang terpintar di pavilion, apa yang direncanakan olehnya hampir semuanya terbukti. Jika begitu, kita lebih baik menunggu Tuan Muda sadar saja lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi, ucap Huang Zi. Huang San mengangguk, apa yang diucapkan tetua inti ketujuh benar juga, terlebih aku penasaran kemana tetua inti keenam, karena aku sama sekali tidak dapat merasakan auranya, jadi kita tunggu saja Sener sadar, ucap Huang San. Mereka semua bergegas ke warteg cabang terdekat milik pavilion Phoenix Perak. Kuus, di sebuah warteg, saat ini bayi dan yang lainnya mengobrol santai sambil makan. Sementara hanya satu orang saja yang diam, ia tak lain Jia Liling. Jia Liling juga memakai jubah pemberian Bai agar orang-orang di sini tidak mengenalinya. Hem, aku tahu kau mencarinya, bersabarlah, "Mungkin ia akan datang beberapa bulan lagi," ucap Bai dengan nada santai. Jia Liling langsung tersenyum masam saat mendengar ucapan Bai an, padahal ia mengira jika Duan Du sedang bersembunyi atau paling tidak di suatu tempat yang masih dalam kawasan dunia Junlong. Tapi mendengar ucapan Bai an yang mengatakan beberapa bulan lagi akan datang, artinya ia tidak ada di dunia ini. "Terima kasih Tuan Bai, jika begitu aku pamit dulu." Aku takut jika terlalu lama di sini, mereka akan curiga, ucap Jia Liling berdiri, nada suara Jia Liling mungkin seolah biasa. Tapi Bai An dan istrinya tahu jika Jia Liling saat ini sedang tertekan. Duduklah, aku tidak tahu apa masalahmu, tapi yakinlah jangan terlalu membawanya ke dalam hatimu, buatlah jika masalahmu itu adalah pendorong agar kau bisa jauh lebih kuat atau sebuah penyemangat. Ucap Musiair ikut berdiri sambil memegang pundak Jia Liling. Jia Liling menggeleng. "Jika aku terlalu lama di sini, maka jangan takut, aku ada di sini. Jika ayahmu atau semua orang datang memaksamu untuk pulang, aku bisa menyelesaikannya tanpa ada yang mati." Ucap Bayan langsung memotong ucapan Jia Liling. "Setidaknya aku tidak bisa melihatmu terlalu tertekan seperti ini." Aku juga sebenarnya tidak ingin ikut campur karena yang akan ikut campur hanya Duer saja karena aku tahu kau menyukainya, Sambung Bayan. Hal itu membuat Jia Liling merasa lebih bersemangat saat mendengar itu, terlebih jika Duan Du membantunya maka ia akan selalu bersama. Sementara Musiaer dan Chu Jia kini mengerutkan keningnya karena tidak tahu apa yang Bayan bicarakan. Mereka juga tidak bertanya karena akan tahu jawaban suatu saat nanti. Mereka kini bicara dengan santai, hingga Bai An dan yang lainnya menatap ke arah pintu masuk warteg. Tep-tep, saat ini Huang San dan keenam tetua inti masuk, mereka langsung menuju ke atas. Saat masih berada di tangga, tatapan Huang dan mengarah ke arah Air. Cujia dengan senyum licik. Setelah itu ia mengeritkan alisnya saat melihat Jiulong. Hmm, jika kedua wanita ini bersama Jiulong, artinya ia juga dari sekte yang sama, gumam tetua Huang Dan. Tunggu dulu, dengan sifat tuan muda, aku yakin mereka pasti bertemu. Huang Dan kini menghubungkan Huang Sen yang pingsan dengan Jiulong dan dua wanita yang ia lihat. Huang Dan juga memikirkan rencana yang akan ia lebih-lebihkan nanti agar bisa mendapatkan kedua wanita itu dan bisa membunuh Jiulong tanpa sekte tempat Jiulong bernaung bisa melindunginya atau menuntut balas. Tep tep, argegeh. Suara teriakan menggema langsung membuyarkan lamunan Huang Dan. Kini Huang San, Huang Dan beserta tetua lainnya saling melihat sebelum bergerak cepat ke atas. Wus, brak, apa yang terjadi dengan keponakanku? Teriak Huang San saat masuk sambil menghancurkan pintu. Tetua inti ke-9 langsung melihat ke arah Huang San. "Aku tidak tahu Tetua Agung, tadi aku dan tuan muda sempat bicara banyak lalu tertawa bersama, dan tiba-tiba ia begini," jawab Huang Wen dengan tubuh berkeringat dingin. Huang San saat ini berguling-guling kesakitan, tubuhnya juga kejang-kejang saat merasakan jiwanya kini seperti disayat-sayat. Tak berapa lama Huang Sen pingsan, ia juga tidak teriak-teriak seperti tadi. Setelah menaruh Huang Sen di ranjang, kini Huang San melihat ke arah tetua inti ke sembilan. Kau berhutang penjelasan padaku, katakan dengan jujur apa yang telah kalian bicarakan, dan apa ucapan terakhir Sener. Tanya Huang San dengan nada datar. Dengan cepat tetua inti ke sembilan memberitahu apa saja yang mereka bicarakan. Mendengar itu, Huang San mengerutkan keningnya. Setelah itu, ia langsung berjalan, lalu melihat apakah ada orang yang menanamkan segel di tubuh keponakannya. Tapi ia melihat tidak ada sesuatu yang mencurigakan di tubuh keponakannya. Melihat Huang San bingung, Huang dan langsung maju dengan senyum tipis. "Ini mungkin ada kaitannya dengan anak yang menjadi musuh bebuyutan Tuan Muda, Tetua Agung," ucap Huang, dan maksudmu? Tanya Huang San membalikkan badannya sambil mengerutkan keningnya. Lebih baik kau langsung saja lihat ke bawah, mereka ada di sana, jawab Huang Dan. Huang San langsung mengedarkan kesadarannya. Blus, hem, bukankah itu jiulong dari sekte pedang sejati? Gumam Huang San kini melihat ke arah Huang Dan dengan pandangan bingung. "Apa kau tidak sadar mengapa anak itu ada di sini jika tidak membalas dendam?" ucap Huang dan tersenyum penuh makna. Huang San yang mendengar itu langsung melototkan matanya, jujur ia tidak berpikir sampai ke arah sana. Walau ia tahu jika Jiulong dan Huang Sen bermusuhan, mereka hanya bentrok saat ada turnamen saja. Tapi beberapa saat lalu, ia kini ingat juga jika Jiulong dihukum karena sebuah konspirasi dari ayah Huang Sen dengan penetua dari Sekte Pedang Sejati. Walau hukuman yang Jiulong terima hanya pengasingan, tapi ia yakin jika Jiulong akan menaruh dendam kepada keponakannya. Tangkap dan bawa ke sini mereka semua, ucap Huang San dengan nada dingin. Huang Dan dan para tetua lainnya langsung mengangguk saat mereka akan melangkah pergi sebuah teriakan langsung terdengar, sehingga membuat langkah mereka terhenti. Bayan yang ada di lantai bawah kini menyunggingkan senyum tipis, dengan santai ia mencengkram tangannya. Ar, Huang Sen kini kembali berteriak, teriakannya terdengar jauh lebih menyakitkan dari sebelumnya. Sener kau kenapa? Tanya Huang San kini memegangi pundak Huang Sen, wajah Huang San terlihat panik. Sama halnya dengan para tetua, mereka juga terlihat panik dan bingung, sementara Huang dan Hanya mengerutkan keningnya. Bagaimana ini? Kenapa aku tidak bisa melihat hal yang mencurigakan di tubuh Sener? Ucap Huang San melihat ke semua tetua. Kenapa kalian diam saja? Cepat cari tahu apa yang terjadi dengan Sener. Jika kalian tidak bisa menemukan apa-apa, maka kalian yang akan menerima akibat amukan ketua pavilion. Teriak Huang San kini mengeluarkan auranya Hingga mengguncang seluruh area warteg, para pengunjung yang sudah ketakutan dengan suara teriakan Huang Sen sudah keluar lebih dulu. Mereka yang tahu sifat pavilion phoenix perak yang suka melibatkan orang sembarangan kini pada berhamburan. Sementara Bai An dan yang lainnya santai saja. Guru, apa dia tidak mati jika terus seperti ini? Jika dia mati nanti, aku tidak bisa menghajarnya lagi ucap Jiulong dengan nada gugup. Jiulong memberanikan diri untuk mengungkapkan hal yang dari tadi ia tahan. Wah, wah suara imut si er juga ikut terdengar, melihat putri kecilnya mendukung Jiulong. Bayan hanya bisa menggelengkan kepalanya, ia tahu jika putrinya ini ingin melihat Huang Sen menderita secara perlahan, bukan menderita dengan cepat lalu mati. Baiklah jika begitu, "Ucap Bayan langsung meregangkan jari tangannya, 'Bertepatan dengan itu, suara teriakan Huang Sen langsung menghilang. 'Hem, apa kau yakin jika kita bisa langsung masuk?' tanya Duan Du, mengerutkan keningnya ke arah kanan. 'Tentu saja, walau ada yang kurang beres di sini, kenapa harus takut? Toh ada kau dan saudara Tulong di sini,' jawab Hu Liu Chen tersenyum tipis." Fu Chen juga melirik ke arah keponakannya yang kini tertidur di punggung Duandu. Anak ini walau terlihat santai, tapi ia sedang memikirkan ibunya, Gumam Hu Chen. Setelah dibebaskan dan diberitahu perihal masalah Hukia, Hu Chen tentu terkejut dan ingin menemui Hukia, namun Bai Han langsung menolak. Hoam, apakah sudah sampai? Tanya Bai Han sambil mengoam, Bai Han juga melihat ke sekelilingnya. Hem, aura di tempat ini mengandung hawa yang berbeda, sambung Bai Han melihat ke arah sebuah istana yang sangat besar. Benar, dulu sebelum aku meninggalkan tempat ini, aura di sini tidak seperti sekarang, Hu Liu Chen membenarkan ucapan Bai Han. Lalu ibu tinggal di mana? Tanya Bai Han melirik ke arah pamannya Hu Liu Chen. Tep-tep, Bai Han kini melangkah maju. Paman, Kalian semua jangan ikut campur untuk masalah ibu, tapi untuk masalah yang lain itu terserah. Ucap Bai Han kini merasa aura dan energi ini milik seseorang yang menghasut ibunya. Wus wus, kalian dilarang masuk, ini kediaman penguasa semesta, ucap seorang pria dengan aura yang luar biasa kuat. Heng, apa-apaan ini, kenapa kau mulai berani Humin, dengus Hu Liu Chen. Walau Humin lebih kuat, tapi Hu Liu Chen sama sekali tidak takut. Sementara Hu Min langsung terkejut saat mendengar suara yang begitu familiar saat ia melihat ke arah tertentu. Hu Min kini terkejut. Tuan muda, sapa Hu Min langsung membungkuk. Setelah itu ia langsung berdiri tegap. Maaf tuan muda, bukannya aku menghalangimu, tapi saat ini penguasa sedang melakukan pertemuan dengan ketua klan Fang. Aku ditugaskan menjaga gerbang dan melarang semua orang masuk, siapapun itu termasuk Anda Tuan Muda, ucap Humin dengan nada tegas. Ho, jika kami memaksa masuk, tanya Tulong kini meregangkan ototnya. Tentu saja aku akan sekuat tenaga menjaga gerbang hingga titik kemampuanku, ucap Humin dengan tegas. Mendengar itu, Duan dan Tulong tersenyum tipis. Kau cukup sopan juga, aku suka itu, Ucap Duan Du menggerakkan jarinya. Bos, jelek. Humin terjatuh tanpa bisa melihat apa yang dilakukan oleh Duan Du. Liu Chen maju sambil memegangi dada Humin. Seketika ia menghela nafas lega. Tol tenang saja saudara Liu Chen. Aku cukup tahu siapa yang pantas aku bunuh dan siapa yang aku bunuh. Ucap Duan Du langsung maju mengikuti langkah Bai Han. Bai Han sedang santai melangkah maju tanpa peduli orang-orang klan Hu yang mengelilinginya, karena ia yakin Duandu, Tulong dan Hu Liu Chen akan mengurusnya. Bom-bom, duar, suara ledakan ada di mana-mana, terdengar juga suara tawa, tentu saja tawa tersebut milik Tulong yang selalu ribut saat bertarung. Matilah para sampah, teriak Tulong. Tinju Tulong yang telah dilapisi hukum angin tingkat setengah dewa, Kini mengumpul seperti gumpalan yang mengelilingi tangan Tulong. Bom. Seketika semua anggota klan Hu yang ada di depannya langsung mati dengan tubuh hancur. Hahaha, ayo maju lebih banyak lagi, keluarkan niat membunuh kalian para sampah, teriak Tulong kini terlihat seperti orang kesurupan. Sementara di tempat Duandu, Duandu saat ini sibuk menyerap semua energi mayat-mayat yang telah dibunuh oleh Tulong. Duan Du melakukan ini dengan cepat, ia juga merasa ada musuh kuat di depan sana, jadi ia harus meningkatkan kekuatannya lagi satu tingkat agar bisa melawan orang yang menurutnya sangat kuat. Untuk Huliu Chen, ia selalu berada di sisi Bai Han. Dengan ganas Huliu Chen membunuh anggotanya sendiri saat ada yang ingin menghentikan langkah Bai Han. 30 menit telah berlalu berjalan Bai Han kini terhenti tepat di sebuah pintu masuk istana. Bai Han, Duan Tulong dan Hu Liu Chen kini berdiri sejajar. Mereka berempat dapat merasakan banyak sekali orang di dalam sana. Ho ho ho, orang-orang di dalam sana cukup kuat. Ini lebih baik dari para sampah yang di luar. Kekeh Tulong menyunggingkan senyum sadis. Hem hem, aku juga sudah tidak peduli dengan mereka semua. Jangan berikan mereka semua kesempatan hidup, sambung Hu Liu Chen dengan nada dingin. Lalu kenapa kita diam saja, langsung bantai saja. Ucap Bai Han dengan santai, di tangan Bai Han terlihat memegang sesuatu. Tapi itu bukan senjata, melainkan sayap ayam dan paha rusa yang telah dipanggang. Duan Du, Tulong hanya bisa menggerutu dalam hati, terlihat jika mereka ingin sekali memukul kepala Bai Han. Karena dari tadi, saat menunjuk ke sini, bukannya ikut membantu, ia malah asik makan sambil berjalan. Hei, kenapa kalian diam saja paman? Tanya Bai Han menaikkan sebelah alisnya. Ayolah, Haner butuh tenaga juga, jadi sebelum bertarung serius harus isi tenaga dulu, sambung Bai Han sambil menghisap jari-jarinya. Itu untuk manusia fana bocah, gerutu tulung dengan wajah sedikit memerah. Saat Duan Du ingin menjawab Bai Han, ia langsung berteriak, mundur, bom bom. Ledakan cukup besar terjadi, beruntung Duan Du, Tulong, Bai Han dan Hu Liu Chen mundur tepat waktu. Bertepatan dengan itu, muncul sosok bertudung melayang tepat di depan keempatnya. Duan Du dan Tulong yang melihat itu langsung berseru inti energi yang telah berubah wujud manusia. Terlebih lagi aku merasakan energi surgawi yang telah bercampur dengan energi iblis, sambung Bai Han menatap tajam ke arah sosok bertudung. Oh, kalian mengetahui tentang diriku juga rupanya, jadi aku tak perlu repot-repot menutupi identitasku, gumam sebuah suara lembut. Dengan santai sosok bertudung itu membuka tudungnya. Wus, Bai Han, Duandu, Tulong dan Huliu Chen langsung melihat sosok wanita cantik mirip Hukia, namun sosok di depannya ini memiliki satu tanduk dan kulitnya berwarna coklat kemerahan. "Jadi kau yang telah menyesatkan ibuku," ucap Bai Han dengan nada dingin. Bai Han langsung membuat sebuah pedang dari energinya. "Kau bukan lawannya Haner, cukup kau urus ibumu, aku akan mengurusnya," ucap Duan Du menepuk pundak Bai Han. Saat Bai Han ingin mengatakan sesuatu, Hu Liu Chen maju. Apa yang diucapkan paman duanmu benar, jika kau tidak mempercayai kami, berarti kau menganggap kami bukan keluarga, sambung Hu Liu Chen. Bai Han langsung tersadar, karena terbawa amarah, ia lupa jika ia tidak sendirian. Baiklah, aku serahkan dia pada kalian, sementara aku dan paman tu akan masuk, Bai Han langsung melihat tulong yang siudah maju. Tulung melihat sebuah perisai yang sangat kuat mengelilingi seluruh istana. Itu dilakukan agar orang-orang di dalam tidak dapat mendengar suara ledakan maupun pertarungan yang ada di luar. Kau sungguh licik juga. Aku tak tahu apa maksudmu menghasut ibuku, tapi kau akan menyesal karena telah mengganggu orang yang tak seharusnya kau ganggu iblis sesat, ucap Bai Han dengan nada suara berbeda. Mata energi milik Hukia langsung membelalak. Kah, Kau yang ada dalam ramalan," ucap energi hukia terbata-bata sambil menunjuk Bai Han. "Entahlah, aku tidak tahu apa maksudmu dalam ramalan, tapi yang pasti aku akan menyiksamu setelah kekuatanku cukup." Sambung Bai Han langsung melesat ke arah pintu masuk. "Hahaha, yang aku tunggu-tunggu datang dengan sendirinya. Jika begitu, aku hanya akan membunuhmu." Karena kau adalah ancaman terbesar untuk dimensi pusat, ucap Energi Hukia disertai tawa menggelegar. Langkah Tulong terhenti saat mendengar dimensi pusat. Bunuh dia, dia lebih berbahaya dari semua yang ada di alam semesta ini, ucap Tulong langsung menghilang. Tulong muncul tepat di depan Energi Hukia, terlihat Tulong memiliki perubahan yang berbeda kini, tubuhnya kini setinggi 15 meter tangan kirinya yang telah membentuk pedang cakar juga terlihat berbeda. Di setiap incinya kini telah ditutupi sisik berwarna gelap. Dengan cepat Tulong mengayunkan tangan kirinya. Wus, energi Hukia yang melihat perubahan Tulong sedikit terkejut, tapi dengan cepat ia berubah menjadi partikel saat pedang Tulong akan mencapai tubuhnya. Energi Hukia tahu jika serangan Tulong berbeda, jika ia tidak menghindar, ia bisa langsung mati. Bila energi serangan tulong mendarat tepat di perisai pelindung istana, Wus, trak, bom. Ledakan besar tercipta, dan itu langsung membuat istana milik penguasa Hu Xiao hancur sebagian. Seketika orang-orang yang berhasil selamat kini berhamburan keluar, Wus-Wus, saat melihat siapa yang berani menyerang, mata semua orang terbelalak kaget saat melihat monster setinggi 15 meter dengan aura menindas. Energi Hukia muncul tepat di samping Hukia. Sebuah senyum energi Hukia perlihatkan, tidak ada yang menyadari senyum tersebut karena semua orang fokus ke Tulong. Bahkan Duan Du dan Huliu Chen kini menganga saat melihat wujud Tulong yang sebenarnya. "Ras Titan," gumam Duan Du yang kini mengira jika Tulong adalah ras yang telah punah. Tapi Duan Du salah, Tulong bukanlah Ras Titan karena Tulong adalah monster raksasa. Tapi tidak ada yang mengetahui ras apa sebenarnya. Tolong kecuali baisol Saat termenung, sebuah sapaan terdengar yang membuat semua orang melihat ke asal sapaan tersebut. "Ibu, kenapa kau mempercayai iblis daripada keluargamu? Apa kau ingin menghancurkan kekeluargaan kita? Apa kau lebih percaya dia daripada putramu?" tanya Bai Han. "Kini mengeluarkan air matanya." Tubuh Hukia bergetar hebat saat ia mendengar suara putranya. Ia sangat hafal suara tersebut. Saat Hukia ingin membelas ucapan putranya, "Hem, apakah kau anak haram dari istriku?" tanya seorang pemuda tampan. Wajahnya menyunggingkan, senyum tipis. Tubuh Baihan membatu saat ia mendengar itu, sama halnya dengan Duan Du dan Hu Liu Chen. Untuk Tulong, tatapannya tidak pernah hilang dari energi Hukia karena ia tahu siapa yang mempunyai inti energi tersebut. "I, ibu hanya ingin yang terbaik untuk Muna. Pergilah dari sini jika kau ingin hidup," ucap Hukia kini dengan tubuh bergetar keras. Kini Hukia digandeng oleh seorang pemuda tampan yang bernama Holian. Holian dan Hukia ternyata sedang melakukan ritual pernikahan di istana. Beruntung ritual pernikahan tersebut berhasil lebih dulu sebelum istana dihancurkan oleh Tulong Hum. Dia adalah istriku, dan aku cukup berbaik hati. Kau pergilah dari sini, anak haram, sebelum aku membunuhmu, ucap Holian dengan nada dingin. Hahaha, <laughs> aku tak menduga jika aku mempunyai ibu bodoh dan seorang pelacur, ucap Bai Han, tertawa seperti orang yang kehilangan kewarasannya. Bai Han saat ini terlihat kecewa; di satu sisi, ia sangat terpukul. Tubuhnya juga tak henti-hentinya bergetar hebat. Saat seperti ini, Bai Han tidak mempunyai pertahanan yang kuat. Ia terlihat sangat rapuh sehingga energi Hukia memanfaatkan hal tersebut untuk membunuh Bai Han. Jika ia sudah membunuh Bai Han, maka tugasnya telah selesai di dimensi kecil ini dan ia bisa kembali ke tuannya. Bus. energi Hukia muncul di depan Bai Han dengan cepat energi Hukia ingin menembus tubuh Bai Han hingga mati. Bra, bam. Aku sudah menduga jika kau adalah inti energi milik Jenderal Iblis sesat dari dimensi timur," ucap Tulong dengan nada dingin. "Energi Hukia tersenyum tipis. Apakah kau mengira bisa melindungi anak ini, ras half dragon giant?" ucap energi Hukia dengan nada mengejek. "Tentu saja bisa, karena aku sudah menyadari ada yang tidak beres di tempat ini, jadi aku mengantisipasinya," jawab orang di belakang Tulong melihat siapa orang yang ada di belakang tulong. Wajah energi Hukia langsung jelek, tapi ia kembali tersenyum saat melihat Huliu Chen yang mati. Kuk, balaskan dendamku saudara tu, dan cepat bawa Haner pergi dari sini saudara du, ucap Huliu Chen kini mulai menutup matanya. Tak lama Huliu Chen terjatuh ke bawah. Wajah Tulong langsung memerah. Kalian semua akan mati, Raung Tulong merasa tidak bisa melindungi keluarganya, Tulung kini menjadi gila. Sementara wajah Bai Han membatu saat melihat pamannya yang mati. Jangan bilang kalian telah merencanakan ini agar aku tidak mati. Tanya Bai Han kini menatap ke arah Duandu. Duandu yang memasang wajah datar hanya diam saja, tangannya kini terkepal erat. Jangan sia-siakan pengorbanan pamanmu dan dia bukan ibumu lagi Haner, ucap Duandu menunjuk ke arah Hukia yang terlihat membatu juga. Kenapa, kenapa kau membunuh adikku Hulan? Tanya Hu kini melihat ke arah energi surgawinya. Padahal ia telah mempercayai Hulan, tapi ia tidak menduga akan jadi seperti ini. Terlebih lagi ia sampai berani membentak dan mengusir orang yang paling ia cintai Bayan. Hu Kia mengira jika Hulan tulus membantunya agar suaminya Bayan tidak lagi diincar dan putra maupun semua keluarga yang ia cintai hidup damai. Kukia rela melakukan apa saja demi keselamatan mereka, dan Hulan berjanji akan membantu mereka. Tapi ia tidak menduga jika Hulanlah musuh sebenarnya. Kau hanyalah pion, jadi kau cukup nikmati apa yang terjadi. Dan kalian semua, ucap Hulan, melihat semua orang. Apa yang kalian tunggu? Cepat habisi mereka semua, walau satu dari mereka tidak ada di sini. Aku yakin ia akan datang saat merasakan saudaranya dalam bahaya, ucap Hulan merubah wajahnya menjadi iblis. Yaps, sosok iblis inilah yang membantu klan Fang, dan klan Ho membunuh klan Chu dulu, walau Hulan tidak terlihat kuat, tapi tolong tahu jika energi milik iblis sesat ini sangat licik dan akan melakukan segala cara demi memuaskan hasratnya. Seketika semua orang langsung maju, Hulan saat ini menjadi pemimpin yang ditugaskan oleh leluhur klan Bai. Semua leluhur klan Bai sedang melakukan pertemuan jadi, ia tidak sempat turun ke sini dan Hulan tentu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuh Bai Han karena ia tahu tentang ramalan sosok penguasa terkuat yang akan lahir. Untuk para leluhur klan Bai, mereka semua tidak mengetahuinya, jika mereka tahu Mungkin mereka akan memanfaatkan Bai agar mereka bisa membalas dendam Ketua klan Ho yang diam langsung bergerak cepat ke arah Tulong Diikuti oleh tetua pertama klan Fang dan beberapa ahli kuat Saat mereka sampai, mereka langsung melancarkan serangan terkuat mereka ke arah Tulong Mereka terlihat tidak peduli akan kediaman milik Hu Xiao Matilah bangsa! teriak ketua klan Ho terdengar menggema Bom, bom Bom, ledakan beruntun terdengar, setelah hasil ledakan menghilang, mata semua orang terbelalak kaget saat melihat tulong masih berdiri tegap, tanpa lecet sedikit pun. Tidak jauh dari tulong, Duan Du saat ini sedang membawa mayat Liu Chen dan Bai Han pergi dari tempat ini. Walau ia sangat ingin bertarung, ia lebih mementingkan keselamatan keponakannya, jika ia telah membawa keponakannya ke tempat aman, maka ia bisa kembali membantu Tulong. Awalnya Duandu ingin menaruh mereka di dalam dunia jiwa, tapi karena peringatan Tulong jika Hulan ini bisa merobek dunia jiwa milik Duandu, berbeda dengan dunia jiwa bayan yang sulit dirobek orang, jadi mau tak mau Duandu pergi menjauh. Bos, bom bom. Dengan lincah Duandu menghindari serangan Hulan, para tetua Klan Era Kuno. Tep tep, langkah Duan Du terhenti saat melihat Hu Xiao kini bersama orang yang Duan Du kenal. Duan Du cukup terkejut saat melihat Bai Chen ada di samping Hu Xiao. Tapi tak lama ia kembali merubah ekspresinya. Ham, jebakan yang kalian buat cukup bagus juga, ucap Duan Du terlihat santai. Mata Duan Du melihat ke segala arah, melihat jika Hu Lan dan yang lainnya kini hampir sampai. Apa kalian budak iblis itu? Tunjuk Duandu ke arah Hulan. Hahaha, <tuh> Bai Chen, apa kau akan terus seperti ini yang akan menjadi pion bagi klan Bai? Dan untukmu Hu Xiao, aku tak menduga jika kau yang selalu tegas dan tidak mau mengikuti perintah mereka, kini mulai menjadi pengecut, dengus Duandu. Mata Bai Chen dan Hu Xiao melotot. Saudara Fang Duan, ucap keduanya sedikit bergetar. Oh! Aku tak menyangka jika kalian masih mengingat diriku, ucap Duan Du langsung memasukkan Bai Han ke dunia jiwanya yang telah ia buat pingsan. Baiklah, mari kita bernostalgia, ucap Duan Du. Blus, seketika aura Duan Du meledak dan menyebar ke segala arah. Kulan dan para tetua klan era kuno berhenti, karena merasa terganggu dan tertekan oleh aura milik Duan Du. Tapi Hulan langsung tersenyum karena menemukan sebuah kesempatan. The De. Dewa Suci Semesta Bintang Lima Puncak, ucap Hu Xiao sedikit bergetar. Bukan kau saja yang memiliki kemajuan Fang Duan, ucap Bai Chen dengan nada dingin. Blus, seketika dua aura langsung bentrok, menyebabkan dunia kecil tempat klan Hu berada langsung hancur. Bahkan akibat kedua benturan aura tersebut menghentikan pertarungan tulong, Mata semua orang terbelalak kaget saat melihat kekuatan milik Bai Chen. Bom, bom, ledakan terus terdengar akibat benturan aura. Hu Xiao yang memiliki kekuatan Dewa Suci Semesta Bintang Dua Awal, bahkan dibuat mundur hanya dengan benturan auranya. Hem, aku tak menduga pion milik klan Bai sudah sampai ke tahap ini, ejek Duan Du. Aku juga tak mengira jika kau sudah direinkarnasi dan saat memulai dari awal, kau dengan cepat sampai ke tahap ini, puji Bai Chen dengan tulus. Eh, aku tak butuh pujianmu, jadi mari kita lakukan, ucap Duan Du langsung menghilang. Bayangan Duan Du muncul di depan Bai Chen. Sebuah pedang energi terayun santai dari tangan Duan Du. Bra, dengan santai Bai Chen memblokirnya menggunakan pedangnya, terlihat jika mata Bai Chen berubah warna, dari biru kini berwarna emas. Mata tersebut memiliki keunikan, ia bisa melihat semua musuh bersembunyi di mana saja, sehingga Bai Chen dengan mudah menahan serangan Duan Du yang muncul dari bayangannya. Melihat dampak pertarungan mereka, Bai Chen dan Duan Du menghilang entah kemana. Tulong yang melihat Duan Du pergi, kini mulai serius, ia memejamkan matanya beberapa saat sebelum membukanya. Saatnya memakan makanan penutup, walau tidak ada makanan pembuka, gumam tulong menyeringai tipis. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur dan terima kasih.